corona yang semakin menaik, harus jangan lupa dijaga kesehatannya, makan teratur, istirahat cukup. Itu perlu, ya toh. Aja mergo anu kok lali mangan, keri mangan, mangane telat terus ora maem. Ini tadi no aku no belum makan seharian lo, Mas. Lho ngono kuwi kan aku kok yo ning rasaku kan yo malah bingung to. Aduh Dik, niki kok iso tampile iso totalitas maksimal poga. Lah kamu tadi enggak mengelekkan aku. Lah iki mengelekkane basa endi ya, Rok? Kan biasanya kan kamu mengelekkan to. Piye nek ngelengne? Yang udah makan gitu. Ah. Kok tadi ndak? Bilang kok demek roh jari kuwi kudu piye ngono maksaku. Halo jari kita lo sama. Ora iki ora beda no kok. Oh iki lek lek ku nukone ka ta? Iya ta? Iya. Malah gayamu. Gayamu. Au au au. Oh tak ngene-ngene tok kok au au luar. Aduh. Luar biasa. Kamu tadi cawik toh? Cawik toh ngamut ya. Kok bau pesing nangane? Anu, gak tahu tadi bang. Hebat dok, ya wah Juan. Leren sak wetara ya nok. Nggih ya. Angka sepisan ora lali ngucapke rasa puja lan puji syukur. Kunjuk kang mur Gusti kang murbeng dumadi. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa yang Maha Rasa sejati. Iya. Kang wis malembarake nikmat, wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman ngono. Saengga awake dhewe bisa manunggal lan tetunggalan ana ing alun-alun nganjuk iki, Nduk. Oh, ngono. Nggih. Nggih, Yung, heeh. Iki acarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi mengeti hari jadi Kabupaten Nganjuk ke 1087. Oh ngono. Iya. 1087. Heeh. Kuwi ana maknane, kuwi ana artine, Nduk. Oh ngono. Ana maknane. Ana maknane apa? 1087. Heeh. Angkane 1087 1 tambah 0 tetap 1. Ya. 1 tambah 8 9. Ya. 9 tambah 7 16. Ya. 16 iki angkane 1 karo 6 yang dijumlah 7. Maknane 7 muga-muga Kabupaten Nganjuk ke depan entuk pitulungane Gusti. Wah, ya. Satu Nganjuk menjadi barometer dan tolok ukur kabupaten-kabupaten lainnya. Wah, ya. Amin, amin ya robbal alamin. Heeh, cangkeme wong ditanggap panggah iso, Nduk. Oh ya. Iya, ngartekne panggah iso. Oh ngono. Iki uga wis rawuh. Mau sambutan ora kepareng rawuh, iki wis kepareng rawuh sapa? Bapak PJ Bupati Nganjuk asmane Bapak Sri Handoko. Oh, Bapak Sri Handoko. Ah. Sri kuwi rejeki. Oh, oh. Handoko, Han. Ayo artekno neh. Heeh. Handoko, Han. Han kuwi handal dalam mengemban tugas dan amanah. Oh. Do, dono driyah. Dono rasa nyenengke wong akeh ora keri ketitik gelem membaur bersama masyarakat bengi iki mirsani wayangan. Wah ya aja to nobar wayangan wingi yo ngenekne nobar timnas ketoke nadian kalah ya ya oh ya terakhir kok kondisi masyarakat selalu diperhatikan buktine wayangan bengi iki wiwit saka panggung terop sound system dalang dan pengerawit kabeh asli wong Nganjuk bangga menjadi masyarakat Kabupaten Nganjuk. Wah iya maaf artine Pak Sri Handoko. Aku tahu loh Nduk. Tahu piye? Aku tahu pentas ning Blitar. Oh, sing teko ya pejabat-pejabat ngene iki. Aku ngartekne salah satu nama pejabat. Piyuh, pejabatnya nangis munggah panggung nyawer aku 2 juta. Wi nek ning Blitar, mbuh nek ning kene. Iya. Duit nah kok duit dermis ya mas ya sing baku ngucapke panuwun nah ngaturke panuwun kang tanpa upama terima kasih yang sangat banyak kunjuk Bapak PJ Bupati lumebere marang para punggawaning projo Buhan ayo Bu Kepala Dinas pejabat-pejabat Nganjuk yang berkompeten pada bidangnya
dan seluruh panitia sing ora iso ndak sebutke siji mboko siji kang wis ikut andil mensukseskan lumadine ing adicara mayangan bengi iki. Wah iya, inggih yo nggih. Iki aku diparingi PR karo sapa? Ya karo salah satu pepunden ana ing Nganjuk. PR apa? Gandeng acarane hari jadi Nganjuk aku kon mbabarke utawa ngarteke wiwitane dijenengke Nganjuk. Lah iki PR sing ora gampang nganggone aku. Oh ngono. Iya. Piye mak wedharane? Nek cara biyen Nganjuk iki disebut Anjuk Ladang. Oh ngono. Iya. Biyen ning kene iki ana sejarah, ya kuwi sejarahe Empu Sendok. Ngono, Mak. Sejarahe Empu Sendok kang nalika semono perang ya to karo Sriwijaya. Wah iya. Ingkang wekasan unggul jurite, banjur papan kono papan perdikan jur dijenengke Anjuk Ladang. Wah iya. Wah sing mangkono kanggo jeneng Kabupaten Nganjuk, Anjuk Ladang mau diganti jeneng Ketanggungan utawa Tanggungan. Oh ngono, Mak. Dadi mulane ana tembung Nganjuk iki kuwi biyen Kertosono iki ya kadipaten. Mbrebeg iki ya kadipaten. Iya. Nggodean iki ya kadipaten. Iya. Pace iki ya kadipaten. Iya. Banjur didadekke siji ya kuwi Kabupaten Nganjuk. Amale kaya ngono kuwi, Nduk. Oh, iya. Dadi kene iki kaya akan budaya, kaya akan wisata. Oh, ngono. Upamane kae ning dhuwur ana daerah sing jenenge Ngliman. Kuwi saka tembung apa, Mak? Aliman. Kuwi kiai utawa Ki Ageng Aliman. Oh, lagi ditunggu-tunggu datang. Ya, ben nunggu sik. Ya. Diteruske. Ngliman. Dadi ana-ana ki ana sing diarani air terjun, Nduk. Ana ing Ngliman. Kuwi nek cara biyen air terjun kuwi mau tujuane nggo mayokke waranggana utawa mayokke sinden. Oh, ngono. Tenan kuwi, tenan. Nek pengen dadi sinden luwaris sadus ning kono, ning Ngliman kono. Pitung dina pitung bengi ora sasapan. Oh iya. Ora kelambenan ngono kuwi. Oh iya. Kuwi cara biyen ngono. Oh iya. Apa nek sing ngedusi dalang no bae. Ora iki gur guyon. Iya, dawuhe para sepuh, para pinter biyen ngono. Iya. Dadi Nganjuk iki kaya akan budaya, kaya akan wisata. Oh iya. Upamane ana meneh wayang timplong. Iya. Kuwi anane ning Pace kono no. Oh iya. Biyen dalange yen ora kleru ya kuwi panjenengane Kijo Kandar Jahnawi. Beh, wayang timplong, Mak. Ana meneh ya kuwi sandur, kuwi kanggo babat alas nek cara biyen. Ngono, Mak. Mula akeh banget kesenian kang mapan ana telatang Nganjuk saben antara mangsa nganake wujuding lomba utawa kuwi festival utawa lomba apa ngono. Ning Surabaya nganti tekan Jakarta Nganjuk niku mesti unggul. Oh ngono, Mak. Mergo hambudaya ya, Mak. Hambudaya. Mergo saka budayane kuwi dhuwur, mula dadi ya kuwi mesti selalu unggul di daerah manapun. Wah iya. Iya Mak, iya. Alhamdulillah. Iki sowan komplit Nduk, kanca-kanca saka Sanggar Seni Astabrata mijil saka Jalan Mastrip. Nggih. Gandung Kidul wayang gamelan gawan saka ngomah. Iya. Kabeh digawa ora ana sing dikerekke. Iya. Kelir tak dawake sing dawa 12 meter. Iya. Dasare panggonane ya bawera. Iya Mak, disumbutke nak. Iya. Kembali ke benang merah sing baku biyung dongake apa ning rangkaian adicara hari jadi Nganjuk iki. Dongaku cekak aos nak. Piye? Muga-muga sak rampunge ringgitan Kabupaten Nganjuk dadi ya kabupaten sing baldatun thayyibatun warupun ghafur, gemah ripah loh jinawi karo tata turaharja, murah sandang lawan pangan adoh saka bencana alam. Allahumma Amin ya robbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Gelaran malam hari ini juga disiarkan langsung lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Oh iya, jadi sing memantau orang ngomongake sing ngono TKP nanging seluruh dunia para pecinta seni dan budaya khususnya wayang kulit podo mirsani anggone Kabupaten Nganjuk ngadani hari jadi ke 1087. Alhamdulillah. Nduk, piye iki aku nampa dawuh sadurunge ngaturke lagu-lagu Kang Sarto para bintang tamu. Heeh. Gandeng iki Pak PJ Bupati mau sore durung sambutan iki keporo mau lagi rawuh. Heeh. Ora ketang sepatah dua patah kata tak aturi Pak PJ Bupati paring dawuh. Oh ngono. Heeh, monggo Pak, waktu dan tempat kula persilahkan. Teduk, teduk. Monggo. Matur suwun waktunipun Mas Dalang. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu sedaya yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk yang masih hadir hingga malam hari ini. Yang kami hormati seluruh OPD dan yang saya hormati Pak Dalang, Mas Dalang kami menyebutnya. Mas Akbar Alamsah, matur suwun. Syah Alam, Pak. Oh, Syah Alam. Okay. Mohon maaf. Nggih, okay. Betul napa-napa, Pak. Kayaknya saya grogi ya. Waduh. Satu hal bahwa mohon maaf kami tadi ada acara di Banyuwangi berkaitan dengan acara Pak Presiden tentang tanah Kabupaten Nganjuk yang kita ada redistribusi di 9 kecamatan di 15 desa. Moga-moga ini juga menjadi hal yang baik untuk merayakan HUT Kabupaten Nganjuk yang ke 1087 ini. Nganjuk dapat yang dulunya susah untuk mendapatkan hak atas tanah karena wilayah hutan. Hari ini kita sudah mendapatkan, semoga dalam waktu dekat ini menjadi
sertifikat menjadi hadiah Bapak Ibu sekalian dan menjadi hadiah bagi Kabupaten Nganjuk. Dan berikutnya bahwa untuk memperingati hari ulang tahun Kabupaten Nganjuk yang ke-1087 ini, kita mengambil tema Nganjuk Bangkit Berkah dan Barokah. Kiranya momentum dalang malam hari ini menyampaikan apa yang menjadi nilai-nilai pesan moralnya bisa kita tangkap dengan baik. Saya sedikit melihat tadi bahwa sesuatu langkah dalam memimpin suatu daerah kiranya adalah orang-orang yang benar-benar terpilih, yang memiliki nilai-nilai yang patut untuk kita teladani. Mungkin saya tidak banyak atau berpanjang lebar karena sudah lengkap, dan saya mohon maaf kalau saya tadi terlambat. Dan yang paling penting saya sampaikan matur suwun rawuhipun, matur suwun mas semangatipun, dan mugi-mugi Nganjuk tansah bangkit berkah lan barokah. Amin. Matur suwun, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Matur nuwun dawuh pangandika saking Bapak PJ Bupati. Boleh saya ke? Wih. Repot pak, buatan repot mungkin dibagi. Pak, kok ora mau-mau? Kan telat toh pak. Oke, ora apa-apa pak. Ya, mungkin friend kabeh kok iki. Ya, ya, yo, nanjake para bintang tamu. Tak durungi Mas Komet, Mas Dodok, munggah panggung. Dik niken tanjakne sik. Oh iya. Ya, atur paring panglipur marang para masyarakat dalam rangka mengeti hari jadi Kabupaten Nganjuk ke-1087. Oh iya. Yo to sepatono kanggo pemanasane dik niken salintri. Ya yuk, monggo dados. Monggo. Oh,
tangan untuk Deni Ken Salendri Bolo. Iya. Selamat malam Wilujeng Dalu, good night to Deni Ken Salendri. Selamat malam. Kok suaranya serak binten? Iya, kan aku apalagi sakit? Sakit. Oh. Butuh obat. Kamu bisa ngobati enggak? Apa? Kamu bisa ngobati enggak? Batukmu, bindengmu? Iya. Piye obatnya piye? Dicucruk. Napas buatan toh. Ora mah. Biasane nek cah cilik ngono kae nek bindeng utawa pilek iki biasane mbek wong tuane kan dicucuk ngono lho Mas. Mosok dalang kok nyucuk mbel. Ndak kamu sayang enggak mbek aku? Ya udah kalau kamu enggak mau Mas Badar aja. Hei. Aduh memang ini kene dapuk kiai. Dadi bagian doa mon kene. Doa kok gunungane mubeng-mubeng itu ngopo jar. Ya, malam ini kita ketemu di alun-alun Nganjuk. Iya. Kita tahun 2022 kalau enggak salah kita juga ketemu di alun-alun Nganjuk. Iya. Hari Bayangkara Hari Koperasi. Mm-hmm. Ini kita ketemu lagi di alun-alun Nganjuk dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Nganjuk ke 1087. Gimana? Mati Miki, Miki. Oh, wes. Udah. Iya. Ya kita doakan buat warga Nganjuk. Iya. Semoga semakin sejahtera. Amin. Semakin sehat semuanya. Amin. Semoga semakin lancar rezekinya. Amin. Bisa nanggap Mas Akbar dewe-dewe. Amin. Akbar tok tapi. Lah nikahnya dijak ora? Ora. Lah nyapa? Hah? Lah nyapa ora dijak? Ini kan sakit. Oh, yang kok nek wis sehat. Nah, iya. Dek ini tadi baru pentas kemana? Apa dari rumah atau dari ini pentas? Ini tadi siang tadi aku di Blitar. Di Blitar. Terus habis itu bablas ke Madiun. Madiun. Terus langsung ke sini. Oh, ke sini. Mm-hmm. Iki bot-bote ngeboti Kabupaten Nganjuk. Boti sampean dong. Oh. Lek rabar nah ya ora tak tekani iki mau. Lek rabar lu ngelaran yang mah ya. Jane. Oh, gandeng ya wis ya. Tapi aku ya berpesan untuk Dekne Ken Salindri. Kenapa? Nama yang semakin menaik harus jangan lupa dijaga kesehatannya, makan teratur, istirahat cukup. Itu perlu, ya toh. Aja mergo anu kok lali mangan, keri mangan, mangane telat terus ora maem. Ini tadi no aku no belum makan seharian lo Mas. Lho ngono kuwi kan aku kok ya ning rasaku kan ya malah bingung to. Aduh Dik Niken iki kok iso tampile iso totalitas maksimal kok gak. Lah kamu tadi enggak mengelekkan aku. Lah iki mengelekkane basa endi ya Rok? Kan biasanya kan kamu mengelekkan to. Piye nek ngelingne? Yang udah makan gitu. Kok tadi ndak. Oh, tadi masih fokus ya, fokus sama wayangnya iya, ya. Iya, tadi masih. Gladi bersih ya tadi. Bersih. Sampai lupa sama aku ya. Yo enggak lupa, kan ketemuannya kalau di panggung kan lebih match gitu loh Dik Niken. Oh, gitu ya. Ya maaf kalau tidak bisa mengelekkan kamu. Iya, enggak apa-apa. Tadi yang mengelekkan aku udah banyak sih, tapi kalau bukan kamu aku ya enggak mau makan gitu loh. Enggak tahu sih gue tuh kenapa sih kayak gitu sih gue. Ah, lu mah. Nek ora karo aku mosok ora maem ya kudu maem tetep ora mbak nek ora nafsu. Nek kene no ning grup Asta Bratana nek sing taksir Len Mas. Sapa lho? Sapa ya? Lek Mas Faris uga. Sapa? Mas Badar ae. Lah nyapa Mas Badar? Mas Badar. Lho tan saya ganteng lho suwi-suwi kira Mas aku. Ya ora ke umure wis tuwa ke. Lah tapi kan rong rabi. Alah rong rabi ke ya bener rong rabi, tapi ya wis ibarate anu ya, wis. Ya wis ra iso entuk adik entuk Mas ae. Hei. Karo Mas aku ya aja. Kae wis anu kok. Wis ana calone ya. Sopo? Ya mbo sapa wis ana calone. Oh, to Mas batalno Mas. Wis ana. Batalno. Eh wis aja ngethek kok tekon terus. Kene saliman karo aku rong saliman karo aku ya ampun. Belum ya kesini dong. Mosok aku ning ngisor to. Lah ngono lho, ya kamu enggak mau ndek ngisor, kamu mau di atas. Maksudnya iki salaman. Ya wis kamu ndek atas, aku tak ning ngisor. Ya padha sejajar maksudnya.
sejajar, sejajar. Eh, kamu tadi mendem ya? Orang ngamur. Kok ambunya berang-berang? Oh, kamu ngentut ya? Orang. Oh, berarti aku. Wes. Wes ngamur. Salaman sih, salaman sih. Aduh. Aduh. Luar biasa. Kamu tadi cawik toh? Cawik toh ngamut ya. Kok bau pesing tangane? Anu. Gak tahu tadi bang, habis nyongo tadi. Anu ini lihat tuh penonton penonton tumplek blek di sini masyarakat Nganjuk. Alhamdulillah. Ini bukan hanya Nganjuk yang menonton. Tadi nyapa tuh demek jari. Iki lo ngelapi umbel lo mas. Terus ngelapi umbel ning jarike dalang kok demeke roh jari kuwi kudu piye ngono maksud aku. Halah jari kita lo sama. Ora iki ora beda no kok. Oh iki lek kono kene ka ta? Iya ta? Iya ta? Iya ya iya. Heeh. Ora titen aku Dik, ora titen, ora titen. Kamu kamu ngomong apa tadi? Sing di? Mbah lagi mau tas ngomong apa? Ini masyarakat yang hadir di sini bukan hanya masyarakat Nganjuk tapi di luar tumplek. Nganjuk. Iya, tumplek-plek ada tumplek. Yang dari Semarang, ada yang dari Magetan, ada yang dari mana-mana loh Mas Anggite. Toh ini tadi ya, YouTube-nya Asta Brata itu penontonnya ada berapa kamu tahu? Berapa? Aku enggak tidak lihat YouTube. Banyak. Ada berapa? Enggak tahu kamu. Enggak tahu. Masa aku kok yang malah ada 20 ribu lebih. Wah. 20 ribu lebih pasang. Iya, nenek aku, nenek gak aku ya mbo. Malah kayakmu, kayakmu. Au, au, au. Lu tak nenek toko au, au, luar biasa. Iya, aku kemarin tuh pas Mas Akbar ndalangi toh. Aku kin delok pas karo Abah Kirun. Oh, di SMP 5. Abah Kirun ki nyebut jenengku nyapa toko sampean kok langsung ngeprak wayangi. Piye nyebut jeneng piye toh? Oh nekoknya dinikain mana toh? Ya kan orangnya gak ada gitu loh. Maksudnya orangnya gak ada kok disebut-sebut gitu. Maksudnya. Malah kamu aslinya menjaga perasaannya siapa itu toh? Enggak. Dan lainnya toh? Enggak. Enggak kok mesti ngono kuwi. Enggak ya dek. Enggak. Ya kan maksudnya sampean tidak di posisi SMP 5 gitu loh. Kalau ada sampean gak apa-apa. Wah luar biasa. Yuk saiki. Ini tadi ada Bapak Bupati. Raine dalang dipuluk iki Mas. Adane gorengan. Apa matur apa arepan? Iya, buat Bapak Bupati sugeng rawuh, sugeng midhang ngetaken, sugeng apa Mas? Sugeng mirsani. Sugeng mirsani ya ta. Bapak Bupati ini penggemar Agni Lovers. Waduh, sok apa kuwi? Agni kuwi singkatan apa kuwi? Hah? Agni singkatan apa? Maksudnya masyarakat kan enggak ada yang tak enggak masuk, masih banyak Agni yang Agni ki aku Niken. Oh. Singkatannya. Oh. Tak kira Akbar ini ya kira. Oh, Agni ki apa? Agni ki Akbar Niken. Oh, Akbar Niken. Pak Bupati? Oh, Pak iya. Srihandoko. Dan ini nanti ya Thomas. Apa? Wong-wong ki dorene kabeh ki mengharapkan kita duet. Oke, siap. Tapi duetin kok ya Mas lewes wayangane kukut. Lah. Aja saiki to. Lah arepe duet wong ngresik-resik alun-alun kok piye. Ora ada ku duet. Ini tadi sudah ada banyak buket loh Mas. Oh, buket. Aja kamu kok empuk sekali to? Empuk to. Suwirang ini to, we. Bukete. Heeh, lha iki lho buket. Aku ini berpentas mesti untuk buket, untuk apa kui? Ini, apa kui? Bawa sini Mas Heru. Wah kui, oke ram lu kui. Itulah semua lo buat aku. Iya, percaya. Nah ini Dan Hill ini punyaku ini. Betul, rokok yang gunaku no. Punyaku ini. Nah gitu, hari jadi Nganjuk ini banyak yang ini salam gemati dari via WA ANBC. Iya gitu, hari jadi Nganjuk disponsori boneka gitu. Wes oke banget ki. Lah ini buat aku ini yang 50-an ini. Kamu kan udah banyak uang toh. Anggur duit aku ngetek. Yo ben ngetek kok duit gak penting gak ngetek uang lanang. Iya yo. Nyanyi dari
Iso diembruk nek ngene kabeh wis wis wis. Apa? Iya. Yo iki nek bocor. Oh, dari siapa gitu tok lo, Mas. Ya, ini dari Hong Kong. Bunda ini dari Hong Kong, Bunda dari Bunda Susi juga. Miskin kok mending tau dijajar-jajar dadekne wayang. Heeh, ngono wae kok. Nah, udah banyak sekali ini. Oke, terima kasih untuk yang telah mengirimkan buket. Nah, semoga dapat balasan. Oke. Okay. Ya, amin. Ini sebelum menaikkan bintang tamu yang satunya, Mas Kopet, Mas Dodo. Oh, ada bintang tamu. Oh, ada pelawaknya. Oh, ada pelawaknya. Enggak ketok lo nggerai matanya aku. Enggak, belum naik kok. Iya. Tadi kan ada yang permintaan katanya sampean kita duet dulu. Oh, gitu. Oh, mau duet dulu. Iya, duet dulunya di depan. Dulu. Oh, dengaran sih. Nyapa kok dengaran. Duet. Iya, ini tadi ada krunya Mayangkara juga hadir loh, Mas. Oh, iya, siapa? Krunya semua, kru Mayangkara juga hadir. Jadi di sini tuh ada Mayangkara VS Asta Breta. Mana Mayangkara? Di situ. Lambeku pada di WC. Ubek-ubek. Ayo. Apa ya? Penak-penak wae, yo. Apa aja? Ya. Ya, oke. Okay. Dewe tresno, Mas. Anu, oke. Okay. Ah, andene yo anek ceplok yo go celanaku. Oke, okay, kita untuk pembukaan duet dulu. Nggih, okay, Dek. Oke. Okay. Siap. Monggo Mas Mendang digarap. Nanti yuk. Nanti kalau udah bait kedua maju. Oh, gitu. Iya, ini kita meratani dulu yang di sebelah sana soalnya banyak di sebelah sini banyak kersane ketinggal kabeh. Mas Karis, aku cepetno iki, Mas. Miku, Mas. Kenapa kok kamu enggak ngongkon aku? Mbok tali paten. Oh, mbok tegak aku. Ini miku tolong dipegangkan dong. Mas. Loh, Mas Karis. Ini kene kon mudari bu winter. Wis. Ya. Ya. Oke. Ya, ya, ya. Yuk. Untuk pembukaan Mukadimah Limbuan. Monggo Mas Arya. Iya. Oke. Okay. Bayu penontonnya. Yo. Yo. Eh tekone. Dewa tresna untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk. Wis malih tresnamu sing rung gelem mulih. Bakal tak lakoni.
apa masyarakat Nganjuk? Gendong aku jek dalang semengi ya mengko. Ayo 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 bareng yo. Aku mes sabar e sak bite kok kon gendong gajah. Sidane. Sikil kamu pliket bintang enggak? Mas Faris tolong dong bersihin. Oke. Lewat sini. Nah, sapa? Lah ya. Wes, ayo sudah. Ayo, ditampak.